Ibu kecewa apabila anaknya yang berusia 3 hari disogok biskut meri oleh ibu mertuanya, menyebabkan muka anaknya banyak bintik-bintik merah dan dadanya bengkak. Baru-baru ini, video itu dikongsi oleh seorang pengguna TikTok yang menyatakan kekecewaannya apabila anaknya yang berusia 3 hari disogok oleh biskut meri oleh ibu mertuanya. Wanita itu juga berdoa ketika anaknya menyusukan anak selepas disogok oleh biskut 3 kali sehari oleh ibu mertuanya. Diharapkan perkongsian wanita itu dapat dijadikan pengajaran kepada ibu bapa di luar sana kerana bayi hanya boleh menerima makanan pepejal apabila berusia 6 bulan.